إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mudah. Masuk lagi. Anwa'ul fi'li. Jenis fi'il. Kalau isim berapa jenisnya? 9. Fi'il cuma 3. Mudah enggak? Mudah sekali, kan cuma 3. Fi'il cuma 3. Pertama ada namanya al-fi'lul madi, fi'il madi, kata kerja lampau. Setiap antum dapat kata ini maka terjemahkan telah. Ini namanya kata kerja apa? Kata kerja lampau. Kita akan lihat dulu 3 jenis fi'il, baru antum bisa hukumi ini kata kerja lampau. Ya, dan ini yang ada dalam kamus, masya Allah. Kata kerja lampau inilah yang kita cari di kamus. Yang ini ditulis di kamus. Iya, ditulis di kamus. Apa artinya? Huwa madalla ala hadatin waqa'a qabla zamanit takallumi. Huwa madalla ala hadatin waqa'a qabla zamanit takallumi. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Sekarang anak berbicara itu sudah terjadi sebelumnya. Berarti terjemahannya apa? Telah. Paham ini? Saya katakan misalnya ya. Doroba, ini fi'il madi. Doroba, ini fi'il madi. Terjemahannya di kamus memukul. Terjemahkan lengkap. Hah? Apa? Jalasa. Jalasa ini duduk. Terjemahkan lengkap. Fi'il madi. Apa? Apa? Dapat lagi fataha. Ini fi'il madi, membuka, di kamus artinya membuka. Terjemahkan lengkap. Membuka. Apa? Membuka. Syariba, ini fi'il madi, artinya di kamus minum. Terjemahkan. Minum. Apa? Minum. Apa? Minum. Paham ini fi'il madi. Ini namanya fi'il madi. Dipaham fi'il madi bagian belakang? Paham fi'il madi? Bagian belakang, yang belum paham angkat tangan. Saya kasih hadiah karena keberaniannya. Paham semua? Betul. Jadi fi'il madi, setiap antum dapat terjemahannya apa? Telah. Misal contoh kata ba, terjemahkan. Qara'a. Bahwa nau'an dia terbagi dua. Nah, kata kerja lampau ini terbagi dua. Pertama ada yang ma'lum, ini yang ditulis di kamus. Ini yang ditulis di kamus fi'il madi ma'lum. Yang artinya ada di kamus. Seperti tadi di atas kataba telah membaca. Telah menulis, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk. Ini ma'lum. Dimaklumi artinya, ya, kataba, koroa, jalasa, asal katanya. Yang perlu untuk perhatikan jenis kedua, ada namanya fi'il madi majhul. Ini yang perlu diperhatikan karena keluar dari asal di kamus. Ada namanya fi'il madi majhul. Apa maksudnya majhul? Kalau maklum itu kata fi'il madi, kata lampau pasif atau aktif. Yang diterjemahkan pasif atau aktif dalam bahasa kita? Pasif. Pasif. Kalau majhul? Pasif. Kalau amalum? Aktif. Terjemahannya biasa ditulis di kamus. Telah menulis, telah membaca, telah makan, telah minum, itu malum. Yang kedua ini yang masalah. Antum harus hafal cara buatnya. Dia majhul, kata kerja ini dia fi'il madi kalau diterjemahkan diartikan dengan awalan di.
telah jadi tambah. Telah di, dua yang untuk tambah. Kalau tadi kan cuma tambahkan kata waktunya. Telah makan, telah minum, telah membaca, telah menulis. Kalau ini tambahkan, telah di. Dipaham dalam terjemahan? Dipaham ini? Contohnya, kutiba kuria julisa. Sebelum antum, kenapa jadi begitu? Perhatikan kaidahnya. Cara membuatnya. Jadi nanti kalau antum mau berbahasa Arab, antum sudah tahu cara buatnya. Karena ini asalnya dari ma'lum. Cara buat fi'il madhi ma'lum ke majhul adalah tinggal antum dhamma huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Huruf terakhirnya pasti sama dengan asal. Saya ulangi cara membuatnya. Dhamma saja huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Bang, contoh doroba telah memukul. Kalau telah dipukul, nah, dhamma huruf pertama sebelum terakhir di dhamma huruf pertama sebelum terakhir di. Kenapa saya tidak bilang saja dhamma pertama kasroh kedua? Tidak begitu. Karena bagaimana nanti kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Makanya poinnya begitu saja dihafal. Dhamma huruf pertama di kasroh huruf sebelum terakhir. Doroba menjadi doroba menjadi jalasa jalasa jalasa. Apa artinya? Telah duduki. Kan begitu. Kalau antum mau bilang dia telah duduk, jalasa. Dia telah diduduki, julisa. Dibuat sendiri itu julisa pakai kaidah. Tidak ada di kamus. Tidak ada di kamus yang majhul. Paham ya? Nah, fataha apa artinya tadi? Telah telah dibuka. Telah dibuka. Syariba apa artinya tadi? Telah telah diminum. Syariba. Syariba. Qatala. Qatala. Dahaba. Dahaba. Qatala. Goparo. Goparo. Koroja. Akroma. Ini tadi kaidah yang kita ingin. Empat huruf ini. Akroma. Ini berfungsi dengan tadi. Kalau saya bilang yang kedua, dhamma pertama kasroh kedua, apa yang kamu bilang? Ukira. Kan begitu. Makanya dibilang tadi, dhamma huruf pertama kasroh sebelum terakhir. Akroma. Akroma. Hah? Akroma. Ahsana. Ahsana. Begitu seterusnya. Dipahami kaidahnya? Alhamdulillah. Lihat baca di buku. Jadi maklum alhamdulillah aman karena dia ada di kamus. Majhul perlu kaidahnya. Majhul tidak diketahui pelakunya. Contoh kutiba kuria julisa kaidatu majhulil fi'ilil madhi. Kaidah majhulnya fi'il madhi. Ini yang paling penting dihafal dan dipahami. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum akhirnya. Ingat tadi saya sudah ingatkan, kenapa tidak dibilang dhamma kedua? Kan sudah dibilang tadi, untuk menghindari kalau dia 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf. Misalnya nanti anda berapa kata ya? Dam dama. Coba buat majhulnya. Dam dama. Dam dama. Jal ja, jal baba. Jal baba. Zal zala. Zal zala. Was wasa. Was wasa. Was wasa. Hah? Wus? Begitu seterusnya. Ja'faru. Nggak bisa Pak, itu isim. Hanya fi'il yang seperti itu. Iya. Iya. Ja'far nama orang Pak, isim.
Iya, hanya pilih yang bisa. Iya, alhamdulillah. Tapi minimal kita sudah tahu cara buatnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Berarti sebentar baru kita akan lanjut dengan fiil jenis kedua. Iya, ingat kapan kita lanjut terus akan bertumpu penghitungan kita terhadap ini dan kita bisa paham. Alhamdulillah, kan semua pembahasannya terikat. Kita cukupkan. Subhanaka walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.